kita akan pergi, kita akan tunjukkan show of force ramai orang kita, polis kita dengan MPV, URB dan juga petugas-petugas. Kita akan pergi dan menasihatkan penduduk-penduduk di mana kawasannya agak tinggi lah kes merebaknya wabak COVID virus ni. Jadi kita akan, first batch yang akan pergi ni akan menasihatkan. Second batch, kita akan datang balik dalam masa setengah jam gitu. Kita akan datang balik dan kita tengok sama ada ada lagi tak yang melanggar, dan kita akan ambil tindakan dari segi kompaun atau apa yang perlu. Ya. Kawasan yang kita akan pergi hari ini adalah Kayu Ara, Damansara. Kita dah identify hari-hari pun pihak IPD dan bersama PKD daerah. Kita akan tengok kawasan mana yang ada peningkatan. Kita akan tumpukan op one and suite ni. Jadi kalau tengok pada pada mata kasarnya di daerah Petaling Jaya, compliance level tu agak tinggi. Di mana macam saya katakan hari itu, trafik pun agak kurang compare dengan sebelum-sebelumnya, dan pergerakan di dalam shopping-shopping kompleks pun kurang. So masyarakat ada menerimalah nasihat-nasihat yang kita keluarkan. Dan saya sarankan agar masyarakat terus, okay, walaupun ada kelonggaran yang dibenarkan oleh kerajaan, kita ambil disiplin diri kita sendiri. Kalau tak perlu keluar rumah, tak perlu keluar rumah. Kalau kena pergi kerja, pergi kerja, balik straight. Kalau perlu pergi ke pasar raya apa semua, pergi, balik straight. Tak payah bawa ramai-ramai, cukup seorang pergi. Atau kalau perlu pun, dua orang. Okay? Kita start daripada diri kita sendiri. Kalau bantu kita macam ni, sama-sama kita boleh buat. Kita dah buat pun. Okay, kita dah buat pun sebelum ni. Kita buat sekali lagi. We've done this before. We'll do it again. Saya percaya kita boleh buat. So, saya sarankan, dan selepas ni kita akan pergi lah untuk menasihatkan balik penduduk-penduduk di mana compliance level agak rendah. Dan kita teruskan dengan ni hari-hari. Hari-hari pihak IPD-PJ, kita akan tengok kawasan mana yang perlu kita pergi. Perlu kita pergi. Dan kalau kita perlu buat dua kali sehari pun, kita buat dua kali. Kalau kita perlu buat setiap jam pun, kita akan buat. For the sake of the people.